Alhamdulillah, puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia Allah, dengan nama Allah dan maghfirah Allah yang selalu Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Maka setiap niatan untuk berbuat kebajikan selalu saja ada jalan. Salah satu daripada makna yang ada dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ini adalah salah satu daripada bahagia dan pemberian kecil dari Allah kepada hamba-hamba yang mantengna di dalam jiwa iman dan masih ada pergerakan-pergerakan yang berwarna dengan warna Islam. Sehingga kepada dedanya warga yang ada di sini, khususnya ayah dan bunda, abang-abang, khususnya yang ada di Pajak, Batufat, Timur, kedanya alhamdulillah bak malamnya adalah kali kedua yang urusan dengan acara yang lagi nyong artinya ngawal Tuhan. Dan sebenarnya yang kakak lingkut juga sudah terbiasa kita lakukan dan berumah Allah benar-benar di Allah Ta'ala kekuatan istiqamah pada kubur kebajikan. Saya mohon kepada Allah sedikit demi sedikit berilham li Allah dengan penuh keikhlasan. Man andai kata kalau ikhlas ada masalah, sebab agama Islamnya terbantu dengan segala bentuk perilaku orang-orang yang masih berjalan di atas iman dan Islam. Tingkatan iman dan Islam ini berbeda tergantung siapa dan bagaimana ilmu yang ada di dalam dada. Nyong gedanyonyo, tanyonyo urang pajak. Awak patai. Yang namanya urang tinggal dalam patai beda lah dengan urang yang tinggal di tempat yang lain. Tetapi buat yang tanya buatnya juga kena beda lagi buat urang lain. Nah ikhlas di batang buatnya, kena muda dah mau bedanya ikhlasnya. Ikhlas buat maya. Yang kata teh gedanya malamnya tak pegat maulid, tak kandui guna urut, tak ikut malamnya mendang-dang tak jawab, tak santun anak yatim selaku kenubah Allah yang na dalam nanggro tentang makna ikhlas. Nyong menurut gedanya anak ikhlas mati-mati. Sehingga tapi tidak apa-apa. Islam berjalan menurut pergerakan. Beda tak tunggu yang tanya buat dengan yang kebukuan oleh orang awal. Beda tak yang tanya begah dengan yang begah oleh orang awal. Dan para malim ulama awal juga kalau kebegah. Keikhlasan yang nabak ulama-ulama zaman yang pangkat dan yang bermacam-macam karamah yang diberi oleh Allah. Mereka berbicara lillah hanya untuk agama Allah. Ini yang pegah. Ya. Nah kitab, nah pembicaraan khas yang kalian membicarakan di para ulama. Menolak. Jadi waqala Yahya bin Mu'an, beliau ini adalah orang hebat
Yahya bin Mu'ad, beliau ini tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini salah satu daripada generasi awal yang hidupnya pada zaman sahabat. Yahya bin Mu'ad artinya anak Mu'ad bin Jabal. Yahyanya anak daripada Mu'ad. Mu'adnya tahu. Mu'ad adalah sahabat daripada sahabat Rasulullah. Beliau sahabat muda, jiwanya tenang, pembawaannya biasa-biasa, tetapi perjuangannya luar biasa. Sidro anak muda yang gagah, cendekiawan, ulama pada masa sahabat, ulama muda. Mu'ad ini adalah orang yang dipercayakan oleh Rasulullah menjadi duta ilmu dulu untuk mengajari umat Islam yang na di nanggro nyaman. Dua rawa nakirim urang jaman li Rasulullah untuk yang temumpun ku Yaman. Karena di Yaman salah satu negara yang tidak pernah ada tetesan darah yang membasahi bumi untuk menerima iman, salah satunya Yaman. Ikhlas jahat urang Yaman ketamang Islam. Panjang sejarah. Hana mungkin tak pegah bak malamnya. Minta pegah lengkap, han lengkap. Dile jamun dinanggro Yaman, segala masa kedatangan Rasulullah, ada seorang raja dengan kedikdayaannya, dengan kekuasaannya, beliau pernah menjadi raja bagi jazirah Arab. Negara-negara yang nadi Arab tunduk kepada beliau. Kubba namanya. Kubba adalah raja Yaman segala melahi Rasulullah. Singkat cerita, bahwa Kubba nentaklukkan kota Mekah serta Madinah. Beliau nentitip orang kepercayaan daripada keluarganya Madinah. Orang kepercayaan. Tiba-tiba timbul kudeta, pergerakan kudeta daripada masyarakat Madinah. Terbunuhlah anak raja. Bungeh raja. Ohwate raja kabungeh dinik pegat agresi besar-besaran. Dinik hancurkan, dinik lenyapkan. Ini pegat kota Madinahnya lagi debu. Tetapi datanglah salah seorang penasehat yang nabawatnya, artinya nyurungnya urung yang mengamalkan agama kitabi. Watenya namun fatara, namun kosong daripada nubuat. Maka truk sidro ulama daripada ulama kitabi pun begagi. Wahai tuanku raja, lu mohon bakdrawana, jangan engkau ratakan kota Madinah, bahaya. Terkejut dia raja. Pakar anak lu matenan langlang roya. Mereka telah menghancurkan keluargaku. Anak kesayangan lu kaipoh lewanya kibana tamin rawan. Na jauh beli ulamanya. Be. Mian nang ro lain ne putho juga di hana bubu, ne pejam juga di. Tapi mian Madinah nyo murufanan lu. Di rajanya ke ulamanya pun sehat. Kita yang terakhir, pekan mah. Putra alasan beta puanco kota Madinah. Ngejawab oleh ulamanya. Ketahui olehmu, wahai tuanku raja, Madinah itu bukan kota sembarangan. Madinah itu adalah satu kota yang sangat menjaga oleh Allah. Ribuan para malaikat berada di kota Madinah karena kota itulah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Beliau melanjutkan perjuangan Islam. Setelah tak bisa tinggal di Mekah, Madinahlah tempat kediaman beliau. Dekejut di Kubah. Dan kejut menyentapu terdekat agama, agamanya sama dari jamun ke jamun. Dari mata Nabi Adam. Duh, dawat roh udah kita balik. Balik menuai, balik mendik. Itu namanya karena kebodohan, karena bersekutu dengan syaitan. Kah?
Awak dia kai dengar lagi nyali raja, maka raja dikirim surat. Ibu surat hirun hana jadeh di pancu kota Madinah. Bahawa ijo surat, petinggi-petinggi yang na di Madinah. Artinya orang-orang yang pernah bekerja sama dengan beliau. Ibagah surat, nan debu surat atau wajib. Salah sidro surat yang maturat adalah nyangke tempat neng nabi di kota Madinah wadai neja dari nanggro Mekah rohu Madinah lehen rohu yang menerima surat wasiat turun temurun ribuan tahun ratusan tahun akhirnya merumpelah rumah yang nabi piu adalah rumah sahabat Ansar nepegah li Rasulullah karena merupah-rupah terimang Nabi nepegah li Rasulullah lun akan lungi bak rumah yang dipiyuh unta yang dipiyuh unta Rasulullah adalah salah satu daripada orang anak cucu daripada ulung yang ketitip surat pegah nepegah li Raja Kubah sampaikan salamku kepada Muhammad. Awai kali ditanya, boh kaget tipe tarlah kota Madinahnya. Merupak tanyungan Muhammad. Han, Muhammad itu Nabi akhir zaman. Beliau itu akan hadir masih lama. Tetapi percayalah, Madinah itu kotanya. Karena cinta beliau kepada Rasulullah, walaupun hana geduri, baru berdengar-dengar dalam sejarah, akhirnya beliau menerima. Langgan terimanya, dalam atau surat, tekedi menyentuh, Muhammad ingat nesampaikan salam lun kepada genyen dan katakan padanya aku sayang dan merindukannya aku percaya dia itu rasulnya Allah tapi wadid gedrimong surat gebulumah surat lingurung pormo Rasulullah Nabi gedanyo gemudungah keraja Kubah karena mulianya sehingga urunya begedrimong gedrimong Islam tanpa peperangan yang tanda pegang wadid urun Yaman kagedrimong Islam secara serentak tanpa ada peperangan, Rasulullah mengirimkan utusan. Utusan yang dikirim oleh Rasulullah, salah satunya Mu'ad bin Jabal, yang kedua adalah Abu Musa Asy'ari, beliau ini adalah kakek daripada Hasan Asy'ari. Asy'ariyah, Abu Musa, ini katanya. Nepegang oleh Yahya bin Mu'ad, nyo kegedanyo malam nyo semoga jid keilmanya. Bedua data bunuh tak pegah yang bahwa Islam ini akan hadir dalam pergerakan makhluk dan beda cara tanggapannya. Tapi walaupun bagaimanapun ada ingin membela, cuma ilmanya nanti. Nekele Yahya bin Mu'ad man a'rada anil mawa'id fakat radiya binnar fakat rada binnar. Siapa saja yang telah berani, semoga beliru dayung, beruru beriru anak dayung, beliru keluarga dayung, nyu siapapun, gedanya malamnya hana berbicara ketika ketibi, ketawa tidak pegahba, lu pegahba kedro lu, kemang karena sama-sama gedanya uri Islam umat Nabi Muhammad, gedanya sepakat untuk menjaga agama Allah menurut kekuatan rod. Semua manusia punya potensi, maka jangan coba-coba untuk mengkiri. Ken Mu'an, ken Yahya bin Mu'an. Berangkat tahu mantap manusia yang haitim dengan lina tehat. Nyogedayonyo be'ruh dalam kawan urung khatam Allah. Punyung tehah hati tutup. Urung belikun yang pugruh-pugruh bah agama. Be'le. Jaga tak katanya tinggal baca. Siapa yang lari daripada mawa'id, orang yang sudah enggan menerima nasihat, orang yang sudah berani melawan kebenaran yang ada dalam agama yang dibicarakan oleh para ulama. Ya, itu pun katanya mulu-lulu bilang pek, menyedih pek. Tetelah ke dalam. Menanglah. Kenang lo. Nyan yang kenang.
Hana payah ibu kenang itu, drawat terkenang. Depeh ulai yang sebelah. Masalah jiwa. Nah, pegang leh Mu'an, leh Yahya bin Mu'an, berangkat tom. Nah, yang han, nyankan Nabi. Mada ku terima dengan han. Kamu roje. Kamu roje. Tapi leh udah mana terima, yang pun tak berpunyai drawat. Baik. Pekan benda kepungi hendrawat dan maikannya karena anas pekat. Pekan dalam meja menyopi rap-rap hendraw. Alhamdulillah kadru yang lalu pegah anak kita tepuk balu. Bendanya karena nak cuma asah. Kaki pegah ke kedainya anak. Lom dengar sama hendraw dengar tanya minum. Dah anak pegah tepuk di bahan. Tiga yang kagre tangati lum hana pakat le ngan bahagama ma balu minal ma balu kalam salafi. Kenapa kamu mesti meminta nasihat balut? Tanyo dua tetapan mete malamnya urung dron lagi nasihat balut han cocok lum lum ya nasihat urung dron han cocok pekat umur dron ngan lum mandedo gedang yang leurunyan kibandi. Kalau kamu ingin mencari nasihat pada diriku tidak ada nasihat. Nelakia baklum haba berkat. Hana haba berkat baklum. Tetapi menyekan nelakia baklum nabiu. Tapi karena taluk. Ada ulama awal. Ada urung-urung jamun. Sesungguhnya kalam ulama-ulama. Pembicaraan ulama tempo dulu. Lebih berkat daripada kalam. Katanya. Dakwah tanya ulama-ulama. Lebih muyub. Ngan dakwah urung jamun ziat. Ngan banyak terungkai. Urung jamun tiga lah sakai dakwah tupat di masalah. Kan tak dengar dalam sejarah ini. Contoh. Wati jamun masa daerah tanya ini ilu semua mai. Nabu Daud. Ilu. Gurai Abu Dimudi. Yang pulang Abu Dimudi. Ayah daripada Abi Saleh kita yang. Oh wati beliau nyonyo tupat masalah. Wati timbul masalah dalam masyarakat. Dawa-dawa bahukup. Nepegah le beliau, pegat beliau menteri malam sabah kuja lu. Nejah jungan pakaian biasa. Neme kitab kufah sabah ubiraya. Nee ate panggung, ne matmi, ne baca hukum putra yang kadawa. Gecok ketimpulan selesai masalah. Sampai dengan selama-lamanya. Abu Dana Mirah jamun lagi yang si. Di saat na masalah dalam kampung. Masalah dawa-dawa, dawa traweh, dawa fitrah, dawa nyo, dawa jik. Nebudak naja, nebuka kitab, nebaca kaedah, ngan kaedah usul yang na baganya selesai masalah. Pekan bakal tanya tiap uro tiap malam uro malam dakwah masalah le laju-laju. Nyo sama dengan ada bahasa yang sudah kurang barakah. Nan tepat parah nak berkat, najawab le beliau. Li annahum pekan haba urun jamun berkat. Li annahum takallamuna li izatil injil Islam. Para ulama-ulama tempo dulu nyosok kun beliau bak urang lagi natehat gebalik nanya man pekan drone hana natehat hana berkat ku tolong teman kana tanya yang balong lu pegah tapi kana talo ada lu pegah tapi drone dalam dendian petih tapi mun yang pakat petih kana talo ngga pegah ada urang jamun tiga ku pegah je kebut tanya yang le urangnya pekan mana urang jamun yang tiga ku pegah langsung je kebut na jawab li annahum takallamuna li injil Islam. Mereka berbicara hanya untuk kemegahan Islam. Hana cocok labah. Ulama jamun kepegah batin ke agama. Hana pegang lepe. Ngetapa kerja. Laujen neja. Payung tak. Nang kerja di neja laujen hana payung. Ramai orang ni. Allah yang tolong. Hana payung tapi ujen hana tu tak boleh. Gelindung dengan sayap malaikat. Pekan gerempak. Karena bukti keikhlasan. Keikhlasan yang nabak urung jamun mantap itron berkat sampai teruk bak gedanya orangnya dibilang tupatnya di dalam sagau gedanya na ulama-ulama awak rata sagau na kubu ulama-ulama jamun keberkatan yang nabak urungnya mantap itron bak gedanya cuman keikhlasan berbeda dengan gedanya di saat gedanya urungnya kajemuh dengan ilmu agama beliau nepegah ulama jamun nepegah haba untuk kemegahan Islam wanajati nufus
wa ridha rahman. Beliau hanya mencari kasih sayang Allah. Para ulama-ulama nyepegah habanya untuk lepas jiwa agaknya tanggung jawab dengan agama Allah. Beda dengan gedanya. Tiban beda dengan gedanya. Wa nahnu nukallimu li izin nufus. Kita berbicara. Gedanya lawannya tak pegah habah. Tanya orangnya tak pegah agama. Tapi kan untuk kemegahan agama. Kemegah roh dia. Ya bagaimana? Ilum anak kukun ke roh, anak kukun ke roh. Ilum lungkun ke roh. Payah tandung kering jiwa. Apa yang kita banggakan dengan apa yang ada? Saya hanya makhluk Allah Ta'ala. Memang yang tugas. Tugas rame-ramenya. Artinya hana akuan-akuan. Ngan lu, hana ngan lu. Ngan Allah yang betul. Tanya orangnya berbicara untuk kepentingan pribadi. Wajal di dunia. Dan karena untuk bukan fasilitas duniawi. Wa kabulil khalqi. Dan karena untuk diterima di kalangan masyarakat. Demi diterima leurin. Tiap datuka teki. Kan lagi ya. Nalati. Semoga adanya bekna bagi tanya. Tama doa bagi Allah. Tanya urang awam. Lut urang awam. Drone urang awam. Cuman malamnya tamu duk-duk sihat. Tamu pegah-pegah habamu. Semoga yang tanya pegahnya benar-benar menjadi nilai terbaik. Berjalannya acara malamnya kesimpulan ini bukan dengan perjalanan orang-orang ikhlas. Tetapi dengan pertahanan. Ya, kita yang penitia mendung kerut. Sama tidur rapat, pekat kan agaknya. Tidur dua, tidak teruk pada malamnya, leher-leher dua dengan penitia. Ini hampas oleh itu. Kadang nak dawa cik-cik bila tempat nyen keken anak ikhlas pulau nak tepeh-tepeh kadang bak tak pegah apa bak minta tumbangan bayang minta tumbangan untuk acara adik telaki tentang ke panitia li panitia pi omat dia kerja ya kagum dawa tapi kerodrog pulung tiuro pulung tiro yang dia ke panitia menang-menang lah tetapi atanya kajadeh yang kena pegah apa pakan jadeh. Pekan jadeh dedem acara malamnya. Bukan karena manusia ikhlas. Tapi ini perkara-perkara agama. Ini lagi awaknya Pak. Yang Pak narku dari Nazila Ponsel. Olehnya nalami Pak Patagoji pengajian pasar pagi. Ripat nalam. Nyobatlah nama nalam. Kupuat temanya tulis-tulis namanya. Reklamo, kah? Tegedi mianya reklamo, hong katanya yang bawa tulis. Tetapi andai kata menteri, gaknya tu tulis. Abeh peng ke menduar toh 50 ribu. Tiada aku pegah hati drog. Nian bete aku lagi dah, nian itu dijitnya nak ikhlahi. Ia kompanya kena baca dah. Mai dalam perkataan kompanya. Yang lagi dah baca dengar lebihnya, kena yang ipat tengah banjir di Kuala Timpah. Macam moden urang yang main bantuan. Roh urang nyot, roh urang je. Main kenai tipek merek ke? Tipek merek bak beri ke? Beri kena merek roh yang betul bilik beri. Tapi nak merek awak juk lho. Nak awak kut. Golong wadidaya awak perlu buat kakak kompanya lagi raya. Ilum hana cocok bahan. Bah di kompanya kedih akhainya beri. Daripada itanyo lewat ikhlas. Beriak bidan tajuk. Sama kabrat tak ikhlas. Ya tidak jauh itu leh urang. Gada ikhlas. Sama aku pegah. Mesedekah yang ikhlas. Baik itu pun leh jarau. Ya. Awak tajuk leh jarau nun. Lang iya raya tunggu. Kipan tamai baik itu pun leh jarau. Ya. Atik tamulang uang. Ya nun. Bulut tu. Kamu dalih kompanya kapulan-kapulin. Idra ku lebih cocok menaik kakompanya je kudih. Atai urang banjir na berugah tu. Kakompanya je kudih. Ria kaju kudih. Atai anak yatim naik jakrum. Daripada tayak preh dia selah urang pegah-pegah. Ijakrum tani jo anak yatim ih lah urang dari. Anak yatim ih lah ujud. Sapuat dan teruk. Mankan gak teruk awak anak ikhlas. Ya kan?
Gadro urang hanaya kala. Yang jelas bantuan gadro. Masalah ji hanaya kala urusan rawai ng Allah. Yang jelas pahla sabo kam tumai. Pahla apa? Pahla lawan kerja. Kam tumai yang rabo pahla. Maka apa malamnya? Tiga tu nampakkan long berterima kasih kepada mandu mak dan ayah yang nanti dino kepada segenap para donatur, para simpatisan, ikhlas dan tidak, itu antara pribadi orang yang memberi dengan tujuan yang dikasat di dalam hati. Semoga makin biasa katanya, makin truk ikhlasnya. Pajian ikhlas kuat kebiasaan, menyana biasaan yang hana. Pajian ikhlas bauri ibadat, ada kada wo. Pajian ikhlas bauri musyrikat, ada kada gerinya. Yang mandang gerin pajian ikhlas. Nyo hai. Mantan ada yang malam, ira nabi ana ikhlas ni malamnya. Ana. Hana ikhlas ibu. Mo pane ikhlas dengku badan sakit, dengot tutan pep-pep de bajalan. Ikhlas. Ego mengkara tija, ego mengkara tuja, ibu dah kau ini pupuk lom, ibu dah lom kuno pupuk kau, eh paham? Ikhlas, ha? Mami hana ikhlas, bukan dia nak rugodro, hana rugodro, hana rugodro apa? Tapi tak yakin, merempok pala tanya malam ni mau sabok. Tegadi hana ikhlas, sabok merempok. Manya ikhlas Allah yang hidup. Manya hana ikhlas merempok sabok. Lo malamnya kan jemun tengok lo lawan bego menyikir badan lo mereka jang kaih juga di mawak lah depannya bagi kalah kau naik gede ingin gunung bulan ini mungkin dorong bu menan lah idram pila ganyan si langate kadang karena he nega tapi kele perasaan nama ngantam yang nanti jang lihat pekat lihat bulan lihat bulit bunuh nana pegah lihat pagi si ada jin yang kalau gue wo biar bela nuwo bela peti yang kat tengah nuwo bela ada pangkunya mau kau nak bodoh. Jadi bela dale dale, bela dale dale. Tapi mana hai jin perataan? Pakai hai jin perataan? Najamnya jamnya lah endu. Kita menghormati tamu karena kita yang mempunyai tempat. Ikhlas kita ha, lebih pahala oleh Allah. Nah orang tu, tapi ibu boleh kata yang ikhlas kita, tapi orang yang terawak, merupakan pahala apa pun terawak. Taboh merempa. Tapi menyayah kelah. Nyanjai datang. Untuk mefala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Kusi. Terima kasih kepada Tunggu Imu, Tuhan Ke, Tuhan Lepan, Bendur. Para panitia, para pemuda. Para panitia acara yang anda mungkin lu sebutkan nama satu persatu. Kepada Musmika. Yang nak ditinu. Baik zaman. Bapak Kapolsek, Daramil, dan lain sebagainya. Dan kepada gure-gure ulun tuan, kepada gura jai munci, kenalan yang dia, potong bong bro, ni orang kuat jali ni orang net, ni kah nak jadi lagu lom ke? Kepada gure ulun tuan, adun ulun tuan, ulung dun lum jemun. Nama dari kata hana agaknya jemun ke puyo-puyo lumi mudi mungkin lupa galong han merumpak tanya minyo jadi karena jemun-jemun rame-rame gejagat bemwewe geyoya mula gerdak-gerdak walaupun watenya ku pakai nanti itu ini dia buang mengejit nah bangkang tanya wana mi biyo-biyo lembuang mengejit baru tak pura-pura aja agak dengyo yang ku pegah bang kunai di pegah-pegah bang kunai tak tendau nepre beroji dendam rupanya kemenan alhamdulillah terima kasih wabang yuk kaganya biar talung gue itu wabang tinggal tang urunyo mantam wabang dai kaganya hantam gue ke lunga biar dendam yang tu pada hidroku beraya kau bukan daya, tapi nya ada pun daya. Tapi yang nama salah, bagai yang nama salah lebih akrab. Kan kau yuhui drop kau biar, mian kau hui kau tahu. Tengah hari yang biar kau mian nak kau tahu, kan lum berarti. Tapi kau yang kau hui nan drop kau berji. Dan juga, tawai pai lekut. Nyo yang dulu yang nanti dia mau, yang kau imu, mending kau imu melik. Dah, dah.
biraya kapekan. Kepada Teguh Ibu, Teguh Haji Marhalim, beliau seperjuangan. Waktu ini di zaman seperjuangan. Ketiga jabat tu, lima, ketiga jabat tu. Dan menanti kepada gure-gure lum yang lain, nama abang yang kan pegat acaranya, semoga ketanyo dalam lindungan Allah. Lum yang kenal, lum yang ucap terima kasih. Berarti lum sambung janji jemun. Jemun lum pegang menyenet melanjutkan adanya, insya Allah lum ya. Sehingga wate habis karena wate nyom malamnya memang butuh lagi anda pegahli dan wajib no. Tikat tato karena kedudukan lum leul. Leulung nyoi daya ben patha ya ben jati malam takin nyan lun panyon ndu. Hana urun tanggung jawab menerima nejak mentang mendual he malam kabutuinya daya. Tetapi mengkaleung lindun. Jali nyo sebutui ji. Ti jatah jatah hana daya. Jumat, Sabtu, Minggu nyan yang rencana pun leh nendubit leh tubit tamang rumah sakit. Maya hana lung perhatikan ada yang getaran le gure-gure le adun-adun tentang lung nyo ulo-ulo. Tetapi kejadian yang sebenarnya memang nyo kelegayun. Payah lung ja. Paling-paling wati lung ja menon na terbantu awak nyo baju. Sebab golong na de palain. Golong na de palain lung cuma lung lagi doa baurung ron beik lung tawa. Hai, tapi ada hai pehpat ha. Jadi tegadi mena lungjak lagi nyo membantu baju. Nejuk li urung nyo bego, bejuk li urung jih bego. Lung pekap-pekap, puwo ke dia udaya, juk kawan nyo. Biaya memang aku hati ingat Arab hantruk li pikiran. Ha tepat jo. Tetapi itulah, wa maya takillah. Orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan takwa, insyaallah nah dalam bantuan Allah Taala. Ilun dihai lumbi kawanyo. Ada nabi bi leureung baju-baju tapo lungcok lungwo ya. Jadi mamate hana lungja mamatalah awayo. Kake karena lung kalung anggap awaknyo ade kalung anggap awaknyo keluarga. Lagi ndro da khidmat. Lagi ndro da tidaya. Ada sakit badan, sakit pikiran, hae ne bede karena tengok sakit. Tapi tubuh tetap nubir ni yang makan puyang jid pegal mayang anak nubir ni yang makan anak rawan anak jajan anak ni anak jajan yang kata sakit yang urung si wati anak ni dipegak ma ilum anak li betu ma ilum anak buku ayah ilum anak pek ayah lum pulan ayah lum pulik yang tengah sakit tengah sejuk. Tak pakai baju ke, tak paksa tak jepubat, upat saya ke tubir. Itu sebab, nak tutup tadi Pak Irmu. Ilung lagi yang si, ada sakit, lung jati. Maka, anak lung nanti bengok, nyawak, 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 kari raya becut, nyen wadah dengan atas yang kata kubah berganti. Hidrau, hidup ribe. Baik kacau lebih, anak yang lain. Ijo, hidup ribe. Nyawak, 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 nyawak. Mamlah minit tiga, waribe. Maminit tu nanti ibran lah. Waribe tu, benar apa yang terjadi. Mayahana, karena kanan yatim mandum di rohul mudi lagi yang kanan depuli urun rohna, li kanan minit yang kanan yatim nak apa yang. Hai na ya, hai. Na keluarga, hai. Mayawaknya hanapa diharap li. Ilung baik, lung bantu. Lung bantu. Pre, hana. Kiban pre. Kiman tanda kupri yang sebenarnya kita nak pri. Ya, semoga bertambah baik dan pejak harapan terayu nyolong me kena malam nyok mukoh wate urung ro nima. Dan nyok sila lung jawab. Karena rame hitro urung dayah galake awah nyok. Abia nabi tiad anu ro ke kamu. Hana lung kutubit kecuali na lung jak lung. Dan hana tiap malam tok malam nyok rezeki urung ro. Malam Jumaat lun kudubir sebab hanabur karena perikut hidayah nadalai kakelumba punya malam Jumaat nyatu menyatau menyatruk wala malam
Man menyedom-dom jeruh-jeruh adab malam Jumat hana. Maka kepada saudara-saudara ulung tuan dimanapun kan lu beda-beda beentruk nak tanyang le urung drone nya nabi ai bilang tu fat na me ago awaknyo pakan kamu lagi han nabi pat beda kamu ngawak bilang tu fat kan saram dua malamnyo malam Jumat kali lu pega awaknyo ijak ngan lu tiat tira lu yang te entnaka lu tengah lu mitia generasi mukoh wate awak urung drone daripada wate yang terencana. Hai Nabi Mati kadang kawak nyumo 20 minit penuh nyum lagi maaf beraya utar sebab tengah lung didik mat makan awak nyantau abia malam tengah kumai walai jumlah aku kumai walai lah ilau lung baga menyekap bangai-bangai draw kebaik hulmudi kapa abih berih lung urah malam menyebangai lagi ban kajai kampung cotong ya bo ramai yang maya alain lung gunungkan tau ngawak kau. Nyolong paksa jauh juga. Ada anak tiap saja. Bagus tengah tamita generasi. Namun dua kawannya budabah. Budhiyah. Semoga Ahmad Hanali dan nyawa dengan. Lun pribadi Ahmad Hanali lu. Saya berharap cuma pada mereka. Bahwa nyoro nyawa daya. Nyolong jat lu biak pelumah-pelumah bawahnya. Nyoko nyawa hayanik mutuah buat lu. Lung jak lung gua celeng rata tago kuwo kawak ka kapegah banget ke he lu tetapi adanya memang ka tanggung jawab ada hati payah lung buat nang ke jepe batat-batat be batat-batat kebayang kehadiran awak bro ke kena menarik anak ni lain untuk ya begit menyu tunggu kumala mungkin kan duri tunggu buluk mungkin kan duri na duri tunggu kumala karena iganya lagi menanghi ke nuduri nunggu buluh karena tujuh huruf wadayah, lapan huruf kegeli. Yang ada merupakan belum. Pada huruf kakak huruf wadayah, tujuh kabia. Pada huruf kegeli, tujuh. Pada huruf katruh ke? Lapan. Kegeli pada huruf, tujuh. Mauranya, satu kegeli. Kegeli sampai-sampai yang kebuluh. Yang pantruh dayah yang jah drog yang laki. Jah drog kemiakan dayah lain. Truk huruf hurmudi muka mawadra kepikiran huruf pertengah. Pak ini pak petengah bukannya ikut tengah ikli roi. Klik ke roi, tengah ke roi je ni. Ibu buluh ke bubulung, tak lagi buruh nak pampu. Nak tanya ke bak roi. Kopor bak jarawi, kotomoh bak jarawi, bantai bak kiri yang ini. Tanya ke roi, ha kena jauh belum? Kuno ya wo, mampu kau ada wik-wik, anak kau wo, anak kau doho wo. Uroknya. Uroknya yang berkata, anak kau doho wo. Ikli uberaya ayu aku wo, roi balu. Nong pengah tahu yo jah kah kena. Ilong pikirkan munau ai pula. Ki banti kah hang kapiki, ho moko ni ne puo lu. Han aku tu pai lu kampung kah, ne puo jo kena lu tong ai ne tiak ba tim pambulu ku tu ho wo ku ro kui lu. Nyan ban pon-pon boroji, memang itu tantangan pertama. Nyo yang dua drodre hanang duri le urung ro lung duri, eba buno ke ken lu ku beserta kawan-kawan. Tunggu ku malaya tim. Ku bulu yatim. Yang bunuh dengan lagi ni, yo lagi ni tak dahuna. Nyan tunggu tangsi. Ihoi liurung tunggu tangsi. Menyenang ke geron. Genan awal wanang gero si parel. Ogon, aurel. Aurel nan ni. Budanya hidup nyekah panenan. Nan kepulih mah kepunang kepukerok. Oh, mabiyah ihoi-hoi aurel. Kaga aurel. Aleh aurel, aleh aurel. Rok mah nak kepukerok. Yang ubinnya sabuh tu yang dang rabinihnya tunggu bandar. Memang awaknya nya lengkap. Leh yatim tidro mutui. Tunggu bandar ne mutui. Meninggai mak umur 2 tahun. Ganyan 2 tahun dulunya nan wajah mak ke pihanagan duduri ka guo mak bapa. Padu mulian yang kau likeun tru balung. Kli ti nak kli ke mana? Ha kampung Ibn Aceh ya. Gekli kubereya. Bibi kli. Payah gerda awak ya. Nyaram jana wolo. Kaji wo gepo le urung nyo. Ha nyo ka geduri. Jadi kan awak nyo to bentu nabi ke le urung ron pilih-pilih ka ti. Taba he taba da jawab. Yang le urung pekan awak tho tapi ya pekan awak nyan to naba awak nyo ka mahi tiam jantung bejut. Yang lain galem menteng yo iku urung.
tang doa berame. Semoga awak nyonyo bujur ke gelantau tanya matinya. Kayak itu geroy putra yang payah ibu buat. Menyahana dunianya tetap hanjir ibu buat. Acehnya metama carut marut menyah awaknya warleng. Terima kasih yang kena tantun anak yadin. Sebanyak leher tuh bro. Cepat mutuli. Santunan anak yadin. Dipajak beratufat leher tuh bro. Man malamnya untuk kehormatan. Bahacara takubah mempadung bro. Mungkinnya anak min disanyo. Karena itanyo napadung-padung boh. Dita yang na didinyo. Napadung-padung boh daerah. Sehingga jumlah anak yatim lumayan. Nah leher tuh bro. Merempok dana. Daripada dana nyen ke dana bang lundro nama. Bang lundro nama. Uang celengan. Sehari 2000 perak. Nyo malam nyo lung-lung jat luar lagi terima kasih. Menyemegah abang kalian pun yang kau likut. Benetim bubut selesai. Dua-dua ribai. Tajuk. Berarti tibulun. Baru 60 ribai yang tamat mereka. Tibulun 60 ribai. Masih tahu kena kau papang. Masih tahu kalau menang orang katil. Selama tiap-tiap celeng. Dua ribai yang tiuruh paling buruk. So yang kau papa payah doki deh gara-gara celeng 2000 nemerempak dengan lo kubayi apa yang drone malamnya maya memang drone karugo gara-gara nama terdekat tapi ni ingat kan sombong tak jelas yang Rasulullah pegang wallah la fakra liman tasadaka Rasulullah nama sumpah hana pernah Rasulullah nama sumpah tapi bak masalah terdekat Rasulullah rungkun wallah demi Allah bergentar Rasulullah wa dinakunya demi Allah la faqra liman tasaddaqa tidak akan pernah miskin orang-orang yang bersedekah untuk agama Allah ikhlas hana ikhlas yang nepegah Rasulullah han papa urang sedekah hana ge pegah sedekah ikhlas hana nepegah li nabi sedekah ikhlas ngan hana ikhlas no yu sedekah maka kepada abang-abang bandu mak-mak mendu. Nyo malam nyo yang tak santun de kita nyo. Yang tak santun de urun ro ne bunuh ro. Kadang-kadang di antara anak yatim yang lahir tu ro bunuh ro. Ayah ji, abang ji, ataupun keluarga ji. Bahagian daripada celeng 2000. Lung-lung yakin. Langkawan anak yatim bunuh. Napeng yang gejuk lima di dalam celeng tiba-tiba makji padung bulan yang kau ikut kau meninggal yang celeng yang tajuk gunung ala kadar yang jumlah awaknya leher tuh bro panipeng tak hantun awaknya gunung leher tuh bro nah diantara anak yatim yang cok sumbangan ala kadar gunung nyen sumbangannya adalah peng yahai lima bulan yang kau ikut ayah cih kagua ba Allah tapi igaknya na getik celeng di malam 2000 di malam 2000 urawan na getik 2000 hana gedepe le urang ti rupanya yang terima adalah anak drog anak kumuan yang terima andai kata tak depe yang terima ton ke roh anak ketanyo malamnya acara tua ube napeng yang na dalam rekening bank ube namu yang kata simpan di dalam lemari ubina kekayaan yang kagak kita miliki yang kagak beri oleh Allah insyaallah menyatakan kuat rawat mati tengah bunga malamnya wata kubah peng bak panitia nu dulung kubah bego tiat wadena santun anak yatim ku langkawan anak yatimnya na anu lung karena lung malamnya kami dah hana pada bunga ilam roh lung pegah laganyo karam tiap malam murusan ngan anak yatim panitia gadnyan dalam rapat keputusan rapat gadnyan roh dalam panitia santunan urang yang huwa jelek untuk santunan tibulian yang kau likut gadnyan huwa jelek bak malam santunan metamahan yatim hero kalau lu tanya yang tebak padung drone nah ini yatim di kampung drone gejau wadde katanya wadde kita yang ada gejak pun abiana santunan di kampung neja dan kamu ingat santunannya itu bukan buat lo. Ilum lo jahat lo ya pelumah-pelumah.
Tengah lom dakwah beo. Tama-tama budruk bah dakwah. Budruk bah dakwah. Tengah lom dakwah ke dalam lom. Pakan lom budah lom yang hantar nanti ngerti. Lom ulang tiga tu ada yang lom kunjemun. Saya telah melihat bermacam keluh kesah yang dihadapi oleh anak-anak yang kandung-kandung daya. Cukup pete. Nade bak pedik nalung pegah watenya. Alih pan kejadian pokoknya nalung pegah katanya. Nyat kisah nyata yang ada di Rohul Mudi. Nah anak yatim. Ijo unggut himlah ipajung kudraw himlah di balut dalam koran. Nah ini Rohul Mudi nya na taboh gang. Memang gang yatim. Yang biliknya pegot hingga anak yatim karena anak pati. Pakan lu pakan khusus ke anak yatim biliknya. Karena ulah del. Li anak nyet yang kan yatim, anak nyet yang sempurna mendek nama naya. Wadena gemadah di daya Rohul Mudi. Tapi tuduhan ke anak yatim. Ulah tak tu. Seolah-olah anak yatim nyong pancuri. Takin hati. Pala. Karena lu juga yatim. Ia anak nyet dipegah gadah hijau, gadah bajai. Yang tetap mendalahkan anak yatim. Padahal ijar hon ada dana. Bek gedhon lemai pegah kai cok lego. Luar hon ada dana. Yang nan anak nyen memang lagi nyen kemangat medaleh. Bek gedhon le urang si. Yang sakit tiba tepegot mangka lagi nyen medaleh ka anak yatim. Lung cok ketimpulan lung yang mudang pe ngerata tago lung pegot terbilik khusus ke anak yatim. Mano-mano awak nyon nak ulah roi. Lung tuk tepoh bilik lung botol. Lung pegot ulah di dalam. Tampun lung pedu inan muluthe. Tampu lung pedu inan muluthe. Yang kan anak yatim hanya mana bak ulahnya. Awakkah ke mana palain. Baik mudaleh-daleh. Tang-tang anak lung di tukang jemucu tampu awakkah. Mengikutumai anak punya nama ayah mana inan berkat. Kucuku. Awakkah mana bak ulahnya jadi. Kan lung pebeda-pebeda. Karena lagi nyok persoalan. Akhirnya tubitlah yang hantun-hantun. Kejadian yang sangat meyakinkan perataan. Nah kejadian urang keterkah hantun. Nah kejadian maya urang-urang yang nabun di lung-lung pegah. Nah bantu tiat. Beh lertan abih biaya. Cukup jaya abih biaya tuntun. Lebih-lebih lagi lebih nyong kun muhan. Perlengkut lang teurol hea peluh kilo, puat peluh kilo. Jaitan agobia perlengkut. Pertuh draw rupa juh lang teurol. Kadang-kadang ada anak nyet kan yatim. Menyememang ini hawai kengkut pajuh ramai-ramai. Ada kan yatimnya pajuh saya jum. Sebab punya katruh dayah kata kira sama mandung. Ada anak nyet na ayah. Na cumpang-cumpang na nabi ayah di tajan. Kadang telat kekirim lah. Macam na pernah tadu di dayah. Hai dari dayah tahu tak tukuh untuk persiap ke keadaan di dayah. Jadi urunnya pro ungkut dari Banda Aceh. Na kirim ungkut kebetulan le. Bagi terengkut hendak-hendak tepuk. Untuk yang bangga. Memang nanti panggang-panggang ke idayah yang ku jai rukut. Nyau bina kaya atai mata angkut mendumi cio. Menyajam. Ya hana ikau tamai. Hana urutan yang penting ke rumah tak. Papan baru wikiam untuk panggang ke. Memang kan cukup beri secara ikhriya. Kaku kipan tak pegawai main kanyo nyan ngon. Menyajam ku tanya yang lidro. Ku kata kura-kura nama lidro. Kirim ya Allah ta'ala. Pakan modern nyau mendum hana yang got beri. Mendum baku bau. Yang katruk imak kenum lau daya. Gatah bereh biji. Bantruk imentel. Imak kenum yang deng-deng babi. Ilung kupikir tau imak kenum. Rupanya nyoji yang teruk. Uroh nyawa teruk. Buna macam uroh teruk. Lih hatha teruk. Lih maghrib ikhirtah kurya lu biji. Gatah yang leh tetih jamaah. Itu maya maghrib lantah majid. Lih hatha maya ikhirnya biji. Gatah yang leh tetih jamaah. Kakatrun kau makenum. Pakam-pakam tak katrun nak kawirin kau ikan. Ayo budung ini. Ayo budung ini. Oh, jangan. Payah wiri. Kata mongan sama jika wiri. Nan tepuk aja. Ayo tepuk. Ike hai ku pikir telah gue menang-menang. Kima hai ku pikir. Hantar ku dengar lagi adanya ayo. Karena ayo daya. Maka ubat lagi ke golem. Ya, tim saja. Ilok iban ku dupu aja ya tim. Adik kau daya. Menyahana tak keselamat. Kiban jit nanggero nyong. Nyong raya awak nyong tinggal bermacam masalah dalam nanggro. Tak cukup karena kalau kubir tamu LP lebih.
Kapadung tun ka, long fokus pengajian-pengajian dalam LP. Long yak duk-duk ngaudang dalam penjara. Katanya yang termasalah di rodok, pekan drone berbenuh. Oh masalah long lagi nyawa biar, tidak gengli ke pegang. Pekan menan kejadian, kejauh. Long abiyah anak kurumpok jarbut jamun. Ayah long awai meninggal. Mak long awai meninggal. Iyah long mak long kebujiri jamun nanti mayak-mayak long. Long anak soin dan udaya. Sehingga long nyawa menjadi penjahat kalau nyawa. Ini pengalaman nunggu yang kata debut. Adakah nyawa terbiarkan? Mutama hancur. Kejadian watenya cok ungkut panggang. Nah anak yatim ini dia cek udara. Anaknya cek udara. Anaknya gede nyawa. Ijo ungkut panggang. Panggang rame-rame. Iji tiblah ibejo. Tiblah tru. Ijo ibanut langkora. Ini kubah. Panggang ungkut malam Selasa. Uro Rabu. Hamih Jumat. Berselang sampai Jumat. Uro Jumat kotor ayo midaya. Begli dili. Gagalan tele gure ya tidom du milikun katho ji. Iyu ilik bantai ji. Pas gepinah katho. Gepinah bantai. Ban gagalan tidom du. Gedari. Ban gagalan nak orang balu. Wate geplem engke tiblah kampulan. Kada yang tepo. Tepo engke dia. Ijawab lan mayaknya ubud bantai. Engke lung. Kepuan yang tak kubah engkau dina. Ikli ikut. Kemahan. Lung kubah kade. Entut leh jemaat kejahat ni lung. Adik lung hantai ni yang ikut mana-mana. Adik lung hantai baju ikut panggang. Nak kejit lung kubah tu belah. Lung nunjuk kade lung. Lung diri mbak ni. Ikli pun dari Dewan Guru kejadian yang mbak lung. Kutama toku. Hana jadeh lung jahli. Acara wadahnya ibadah cek, lu pegah bau dia. Balik, dakwa dia. Mana jadi dia? Pegah, nama salah ibadah ya. Rabdun pikiran. Lagi nyumur banyak kehidupan dengan ini. Nah, jika ini untuk kehidupan buku malam. Pentau dia ke? Nyumur moh kalau menang. Lumhu ku celeng tiap malam. Dalam harapan rumah buku malam yang ku pegah. Ku pegah ni kasabai le kambun ni pemalik rumah bro kena. Kamu doa bertehat dong bayi dong buat celeng di malam rumah kah ku pegah. Maka malam ni mana kedi punya terawat na na harta diberi oleh Allah. Hana mahai di rumah bengunya cuma 60 juta rupiah. Ataupun napeng pak bro ni melihat 2 juta. Tak merupak 2 di malam ni. Tak minta peng melihat 2 juta terpalaib. Tahu celeng papat yang mungkin. Tak apa kot rumah hendak meluahnya. Mata hidup pada rumah ni. Adau mentang laling kuama. Tunggu tangsi. Gajian petit. Petit untit. Dan kerja longcok lombor udaya. Gedih dalam teng Mekah. Bintih rumah ke teng. Mata yang kebat roh ke. Rumah awal tutup. Gejong lima gepeh-peh jen ke rumah. Iyak tiga teng. Ini yuk teng. Ati tari uroh hoja anamayang yang. Nada wei tapoh mayak mandang langayun. Trulung kamera langayun. Karena suku umtah. Wate tahu padum tu di kau likut. Nyoi ganyan karab dua tun sajan lu. Lung pegah baganya wate nyan kalung tamah tikula. Drone nene. Mayak kalih rumah. Katama tikula. Ja ujinim. Mayak hanakan tim ja. Rumah drone lung cok pula. Luancang. Dan kalau lung pegah baganya. Mayak hanak jadeh malim ganya gak berit. Rumahnya lung cok pula. Yang malangnya ikut roh belum pegah lo. Kagum menjanji, abia lo hangus seluruh ni daya. Mayana sayang ke kado ke baik kawo red. Anak itu pak ihado kena kena. Yang rumah ujung pulang rumah abia. Mau abia begot. Atas arahan daripada ayah di sini. Ngan peng bembu dah begot. Ngan peng tiplo ribe tiplo ribe. Nang kejut han janggal lo. Menyuruhnya mana dalam sejarah. Di Aceh, nane tanyo gerempok blok pesawat dua boh ngan gure segenggam, boh manok sabok nyen kandongeng. Kali ke blok berje dia perang Jepang. Ler toh ton lebe, ler tre mo blok ton. Ni tanyo di perang le kepi. Tapi gerempok semaki untuk kehormat pemimpin. Be Malaya presiden, gemita peng peng terka gemblok pesawat dua boh. Itu modal pertama cikal bakalnya Garuda hari ini. Walaupun handia gui, terserah. Ini tanya ikhlas juga juk. Karena keharap gugrempoi. Walaupun na urang nek tandang kena dalam sejarah. Nguronyan yang deh badi pi dia.
nek handang iga nyen nagejuk ke belua putawan. Berthai pei ketiga imeu Jakarta. Bagah-bagah lagi adru. Hayul ke putawan. Urang kaduha. Mayahna suratnya mah sodep budak. Dan ilmunya tengah lumpo, putra lumpo. Hawa lung tak tatip malam lung pegah. Malamnya ipajaknya lung pegah lung. Semoga yang lung pegahnya belum dalam pikiran. Demi masa depan. Kita hari ini risau. Tanya orangnya gundah. Gaduh dan pegah-pegah pekan syaringan Islam di Aceh hana berjalan. Judi online rata sago. Ramai anak darah hana lagi jagaan roh. Lih urung Tuhan hana lagi kepakau ke agama. Kejahatan merajalela. Kemaksiatan di depan mata. Bahkan sudah ada manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Wadian aja tapi ingat, mereka itu akan menjadi orang-orang yang arogan, bahkan terjadi dendam dalam jiwa. Patkan lagi nyong kejadian. Puas sebab uronyo urang Islam kagelawan Islam. Inilah bahaya yang Rasulullah pegang. Akhirnya orang akan menghalalkan segala cara demi kemewahan, demi kemegahan, siap turun dalam riba. Nabi kalian pegang, sayati zamanun alal umati. Mereka itu akan menggagah, akan menghalalkan riba dengan jual beli. Orangnya kalau terjadi kan? Nabi zaman pegang akan datang di akhir umat lo, akhir zaman mereka menghalalkan riba dengan nama jual beli. Uronya rata-rata bentuknya riba, mereka ubah nama dengan jual beli. Namanya mana? Pakan menunggu kejadian karena layu bala. Mereka tidak lagi peduli. Yang penting ada kekayaan dalam dunia. Karena orang kagum-kagum yakin dengan dunianya kenyang akan bahagia. Kenyataan orang yang selalu berpaling daripada agama Allah, orang itu tak pernah bahagia sampai dengan hari ini. Dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangkan. Berani berpaling daripada agama, berani meninggalkan agama di dalam jiwa. Rumah saya tapi tengun di luar rumah. Adikannya yang rumah tanya lebih mahal dengan hotel. Tempat ihbah hotel lebih mahal kat sawo tanya dengan kat sawo hotel. Tapi hana mangat ai rumah road. Ramai urang yang lele pengen butuh ketenangan jiwa, tajak dengan keluarga untuk daya pelumahan yang tebar. Indahnya dunia yang kali Allah Ta'ala ciptakan. Karena manusia tak bisa lepas daripada yang namanya seni. Tapi yang jadi masalah besar, seni hari ini sudah menjadi sesuatu yang menyakiti agama. Demi kesenangan dengan untuk kuliah. Yang berbeda kuliah, bungih sama kuliah. Berlepeng untuk jauh daya. Yang bertingkat tentu kan. Nah, awak kuliah nak awak jauh daya. Untuk jauh berlepeng. Berlepeng. Tunggu. Anak kudu pati ke. Kutiga ni ke, jauh ni ke. Perlihat kapal mirah hidup hijau. Perlih urut dikula. Yang namun tulis ini, perlepeng untuk jak dikula. Perlepeng untuk negara. Perlepeng untuk ngajar ke pejabat negara. Kepala ngajar ke pejabat, ngat nampeng. Berarti menyegemi nampeng dengan akta yang tengah takut berlakunya. Kita akan berada dalam kesalahan kadang. Nyungun nyungun aku yang hans. Karena napeng, ngat napeng. Mayan aja ngat muda. Nyan pengen ini orang dunia. Ya orangnya kalang dunia. Berlejak lawan ini orang dunia ke urwa akhirat. Karena lagi ke kulit kuma lalu. Na urung pekaru gak nyan leh sore pekaru. Kuma lalu na urung lipun dong. Kayaknya berawan di bangka nyonya. Tanya-nya selangki kayak tanya ulang. Pajan tak menikah. Ketuk-ketuk kuma lalu. Hana pek. Jadi, tajok ini nih. Tak pakai peng untuk kalawan ji, maka silakan. Hanya ambek tergantung dengan kafe. Tebut ini kafe payah kerja bangun Islam. Urunnya terbalik kejadian. Ini kesalahan karena kita berpaling daripada agama.
Long hana ku paling daripada agama. Long hana ku relau agama. Wate hana tajabur. Wate hana tatin yang merenung agama. Nyan efeki gadah agama tu. Menyemangan gadah ilmu yang nabana karena gubernur. Terjadilah hal yang lagainya macam kejadian urung-urungnya lagi-lagi hana kang hana li kiamat. Tetapi ingat-ingat kan tidak membuat dosa dalam perkara yang lagi-lagi ini. Urungnya tunggu yang kerja-kerja bawar nih. Yang ini 15 tahun dulu. Urungnya yang tukang kublo top up. Ini aku kudu dengan nanto. Yang tanya top up yang aku harap kudu. Kudu pangkai leh. Yang ini mana mampu. So bekerja di anemir yang sudah dinampakkan mata uang. Dari jih umur itu. Yah di urung nabut, mah urung nabut, anak ikubut putra yang mungkin tengah maya, bahumu 15 tahun, dia sudah berkawan dengan siapa saja. Ujung-ujungnya, harta kekayaan yang gemicali mah gemicali ya, selama 14 tahun tapi capek, insyaallah menyehemat nape. Tapi anak karena tak capek yang kami cah selama 14 tahun, tak yang ubah anak begot, peng abis, jih lagi kebun. Yang hendak pegangkan, urutnya anak min SD kenang tabe, urutnya anak min yang memang hana lahi agama dalam kehidupan, mereka itu telah berbuat sesuatu yang sangat kejam kepada agama. Ilung lung jah jah lawin nyoma, lung kenang jah bide, yang bide, lung urung nonton mahala lagi nak uli urung roh. Lihat lung nonton roh, nyulung coba apa gelah. Man etna yang kagelah habiah, galong gelah. Nyotek tapi jangan. Nyulung jangjak tiap malam urung malam macam mengatakan dirinya Islam, beriman. Tapi sebenarnya mereka pun dusta, musuh dalam selimut. Jangan pernah kita berharap Islam ini akan bangkit dan maju. Allah dayang dedohirin. Ya Allah, tahu teman pendusta agama. Ngen pendustanya pengkhianat, makna pendusta dia tak dapat tak ada petih ke? Tak khianati. Tanyo maklum dengan masalah, tapi tanyo tak salah masalahnya. Tak pedaleh kur lain. Ngen pengkhianat munafik nani. Menjawab oleh Allah Ta'ala, fazalika alladhi yadumuliyati. Muhammad, yang tukang dusta agama, yang tukang khianat agama, urang hanat hayangkan yati. Yang kedua Muhammad, urang nonton tukang urang ngerti. Yang kelihatan Muhammad fawailulil musalli urin ketemayang tapi iji ketemayang hana tempat pertai di pupu temayang kan lagi tanya kudendai kan lagi lul kudendai nampakah li Allah fawailulil musalli alladhinahum fi sholatihim sahud putra mana alladhinahum fi sholatihim sahud di antara tafsir makna daripada ayat alladhinahum fi sholatihim sahud alladhi yu'akhiru salatihim ila akhiri waqti adalah orang yang berani memisahkan, orang yang berani membawa salat manapun waktunya keluar waktunya temayang luhu poha tak temayang ikanyo tiga ngata putra alatan tak temayang luhu tiga ngata letan lagun urang hana muto-muto imam lau kena buat ikanyo hana gede temayang ilai. Tapi tiga teman yang lebih tiga ngata. Pagan tak teman yang lebih tiga ngata. Nak urang yang kaya putat barang bagdanya. Ya tu. Menyatakan di daya teman yang. Ijak je yang belah lain. Menang contoh. Nyo karena tanya urang mekat dah kebegah kena. Maya urang yang ublah. Geputuk pula. Gepapih hijai. Geput tiga teman yang lebih tiga ngata. Alatan pun. Hanya tak apa. Berani membawa sembahyang hingga akhir waktunya. Bahkan keluar waktu sembahyang atap poh pun ketemayang ikan yang tiga ke maghrib peralatan kepegah kamu artinya ketemayang ngete tapi kesengaja tinggal bahwa dia lain kekata nyong urang moden-modennya tinggal urang kiamat du lang roka wailu kan urang yang mendang kan urang pitu-pitu dia temayang tok du lang roka wailu kan urang tiak-tiak bah ni yang timandang du lang roka wailu kan urang hana sayang ke urang gatian yang du lang roka wailu. Sawati mandung pengkhianat dalam neraka wailun. Lang ayatnya nyan berita. Nah ayat lain
hadis lain tu. Di antara lain Jibril nampak, fawailul lilladzina amanu billah walam yuqdha biqadarillah. Neraka wailun, tempat bagi orang yang beriman, kesalahan mereka dikarenakan setelah beriman tidak menunaikan perintah Allah. Menyunyu judul cukup lu, cukup luah dan mau. Tanya nama naya, hana berbakti ke mahagaya. Itanya tabuh yuma dengan peng. Ima tanya kan peng berlai. Anu benar saja. Lu tanya ma ada tajuk peng hang ketua. Lu tanya ma ada tajuk berangkat puah hang ketua. Lima, karena kat terlalu sayang anu, yang keharap lima, anu nyobi sayang kanya. Tanya putimang ma lagi ma putimang anu hae. Tetapi jangan biarkan orang tuamu menangis. Baik hana tengok ke malam eh darah susah ke kita nyau. Nyatuh hakang. Adak tajak waji, adak tajak umurah, adak tamu terkah huru-huru malam. Menyatanya roh urang puuh ma puuh ya. Tanya roh urang yang hana pesenang ma hana pesenang ya. Langkuruhan kepegah. Wa kullahu ma kaulan karima. Berbicaralah dengan orang tuamu secara baik-baik. Kalau orang tuamu berbicara, maka diamlah. Jangan kau paksakan mereka untuk diam mendengarkan perkataan. Yang le kejadian orangnya, le tanyo ma tanyo ya, payah tak iya mati pegahabani. Rayo kan musuh tanyo, rayo yang musuh uji. Kelebut mata iya ber. Daripada sakit jantung, daju-waju idul dia ni. Yang anaknya durhaka, aku hanapu tayak pegah tanyo hebat. Tayak umurah, tiba-tiba tiga. Ka'bah, Ka'bah, tapuah rumuh tanyo, hanapu tamang juga. Yang tak jauh ke, yang cakap bah, wah juga dia tak tawah fikir mohron. Eh, memang syurga? Han! Pakar, kita menentang dengan iman. Dalam Al-Quran, tanya beriman dengan Al-Quran. Orang yang beriman dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Juga beriman dengan hari kiamat. Tanya tama iman ngauro kiamat. Dasha uro malam takubun. Tama iman ngauro kiamat. Ika nyobut cukup jahat. Orang yang beriman dengan hari kiamat adalah orang beriman dengan persoalan kiamat. Persoalan kiamat. Bek medofa. Persoalan uro kiamat. Bek namun neraka. Tanya tak pegang tama iman ngauro kiamat. Dasha uro malam takubun. Riba hana uro ya hana tapajuk. Tanya uro urang pehali atau hariuk. Yang tengok orang kali ya dengan pergi meiman meiman tak semayak mentah dumpua mentangna buat hana dumpuna. Tapi kita telah melanggar kode etik agama, kita telah melawan kode etik iman. Nanti pada hari kiamat menyahana takim taubat han kebut terima taubat han kebut maaf tanya oleh Allah. Jibril kepegang fawailul ladina amanu billah, neraka wailun untuk orang beriman kepada Allah. Rasulullah bertanya, orang beriman kok masuk neraka? Jibril menjawab, walam yukta biqadarillah. Mereka beriman, tapi tidak menunaikan perintah Allah. Menyanyo judul, menyanyo abis, nayu pegah abis, balum hanabe. Benar nak tak dengar ke pegah lagi kuaji. Inuai pajak, khusus ke tanya urung pajak ataupun anak muda pajak. Tanya nak pengajian, inu bapak musallah. Nejah dia, eh, bertemu. Bek katuh, nusantar atas anak berlek. Si minggu, si gah, tak ber. Sikam tiga ada pegawai dakwah. Pajak nubah orang. Orang sederak kamu tol. Tamai bak doktor si malam. Baru periksa berkulih haju. Anak barang. Itanya Islam mantap. Iman mantap. Tapi ada yang nak berpura anak ada apa. Pakan anak ada apa. Kenapa Islam kita tidak berkembang? Karena iman tidak. Karena ilmu tidak kita fahamkan. Lung yang nala ulil hawa lung dan tha manfaatkan kejadian bu. Seluruh Aceh harus ada satu pesantren besar. Sabuk kabupaten beda pegah sabuk kecamatan, sabuk kabupaten bina daya raya sabuk. Tak pegah daya baru yo. Yang kami pegang tak pegah daya baru. Man hansip daya yang kana hansip ni le. Yang kananya hang ke depan weh le. Man pajan tak pegah, mayak kanam peng tak pegah laju. Man pada jawab peng nanggerau tanya nanggerau kat sini. Tak hantu nanti etim yang tapi kat sini dapat. Ngan peng dua ribu selesai. Draw anak kalian aku buat dua ribu sepo. Lur pegah long pengalaman biru. Dua tahun yang lalu.
Nyai tanya ini acara tahun yang kau lihat tu. Dua tahun yang kau lihat tu. Berarti tahun baru atau tahunnya? Nyai berdaya mana kan? Dua tahun yang lalu acara pengajian lagi. Nyai dia gitu didi. Kebukti yang non pegah kan non pernah pernah di daerah Rohul Mudi ada satu balai pengajian nak kapok balai raya mahai balainya. Paduk abeh pe berkisar 80 juta lebih. Sampai lihat balai kali ke pedam-pedam 80 juta lebih. Panik pe dua tahun yang kau ikut acara pengajian serta santunan anak yatim. Karena lu pegah bapaknya, alih buat lu minim lu pegah bapaknya. Karena berata sakit demam mengkekon, hai lu muda. Karena kan acara katakan lu muda. Lih acara santunan, gue persilahkan diulik lu pegah bapaknya. Karena apa yang lu pegah, lu pegah musyawarah. Nyo put nyo hang selesai malamnya. Nyo ulung drone mandum nabak kawit. Apa lu pegah bapaknya? Di idi utunong gede. Rata lampu nabak kawit. Mandum urung nabak kawit rata-rata. Nah kawin 20 bah, nah lem 20 bah, nah imam 20 bah, nah lebih lewah banyak. Kesimpulan menolong tu. Lur malamnya 60 lagi ya bah urung drone. Kahek puja kenung. Tengah-tengah sakit puja. Nundang di urung drone. Tegedi lung lung lagi ya bah drone malamnya ini dimbi. Bi ketuh di urung rame-rame. Nyur lagi nyur si rame urung bakar rame ilang. Lung lung lagi ya bah urung drone. Pajan-pajan nengkoh sawit. Nabi gelung sama umum. Berangkat ijil. Nyo urung drone nak sawit ni. Lelih peluk bak tepo. Dua peluk bak tepo. Sibang bak sawit kadang nekoh dua bohmu. Kadang sibang bak sawit lelih bohmu. Lung pulang kaya sama umum. Berangkali je. Nabi mu raya je. Nabi mu ber je. Asai bui blau. Lung tanya, eh Nabi ke lung sama umum. Bak mandum urung drone. Sidro urung pulang kaya sama umum. Kan sibang bak sawit. Sama umum mendak. Open raya. Berangkali lung tu. Gejawab beli urung rame-rame. Kamu hobi ya biar. Alhamdulillah. Nyo muli malam nyo kaku terima mbo thawit drone. Na toki thawit inai kampo. Lung tu nyo ada kanya. Drone yang mbo thawit ini namanya. Nyo. Nudu lung terima mbo thawit lung dia. So yang me. Dari urung nyo yang kamu terka. Sabok mu thawit. Yang kepegah atas gelagi lah biar. Na terima mbo thawit. Na pesapan. Na terima. Padung peng. Na kubah. Wakcok tengah pengian. Menalung kun pun. Dedah lupa gak? Nya teman liat cok pengian. Han kucok belum pengian. Nyo anak yatim tanyo yang tak santur lupa gak anak yatim 70 bro. Nyo anak nyo na yang hana berkahirmu. Na yang hana jalin bot. Na yang hana bantai. Na yang hana batu sikula. Bahkan bermacam-macam kesedihan mereka. Itanya nak kekayaan baca-baca sabar nikmat diberi oleh Allah Ta'ala. Han gathir ni. Sabarmu nak menterkah han gathir. Dan sawit drone insyaAllah. Han mati gara-gara nak menterkah. InsyaAllah ada telat-telat nombor bajai nombor si. Benda yakin nombor kan. Dia dah kekali urungian. Ho tamai teman. Tengah pun lagi nyawa kita yang. Ho tamai teman biar sawitnya. Sawitnya nak kubah. Lihat mukublah mukubah. Andai kata. Beknenya khusus kali yatim. Nenyet nyo thawit sabohmu keterka. Berangkali je. Rupanya pacun puluhan ton merupakan thawit. Di antara pengbo thawit sabohmu, dua ton ke pesapan baju-baju, gemeni peripe BBU sabo, lih bale ikpat saboh di Rohul Mudi. Lung tanya, pane pengnya, pengbo thawit rawan nabiya. Kupu namai kenu mandu, hana kamu mai mandu mabiya. Anak yatim kampo tiap belikan perumah bergantamu sah peng 500 ribu yang bin perle datang mah dan kah cukup janda dan anak yatim kampungnya lewanya kapeh apa yang belum anak lihat lah kah apa muiyai jai kulai kau pasti kulai panik peng umat peng rakyat peng umat Nabi Muhammad tajuk ke urang yang diujuk oleh Rasulullah tajuk ke urang yang diujuk oleh Allah Ta'ala. Urang-urang gathian yang muda-muda gathian hanale cerita sufa-sufa benua dalam lagu gurea gudanya dalam nada hawa gigatnya ya Allah ya Rabbi nabi ke kamu tidro pemimpin bak lagi Iskandar muda menyelagia kaya gudanya opat acong Iskandar tuha gudanya ini dia ke Iskandar uton apa ini Iskandar muda sebut doi kina katanya
Kipan cara benar pemimpin Iskandar Muda? Pergampong benar Iskandar Muda, tidak? Orang yang lindung kebutuhan agama Allah. Borojeh yang na tak dengar haba. Tau, Saidina Umar. Tau, Umar bin Amrul Aziz. Tak dengar lah bahasanya. Bak Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Le Umar bin Amrul Aziz pun kekun. Ganjan gubernur katanya. Di atas kepercayaan Saidina Umar. Kalau seandainya kalian melihat sepanjang wilayah yang na dalam pimpinan lu, lu sebagai khalifah, kepercayaan daripada Umar bin Khattab menyerempak le urang drawan na anak yatim yang hana berhirmo mebatane na urang gatian yang hana makanan hirmo ne lapor balik lu akan kutrun ba khalifah ne duk drawan karena lu hana amanah. Saidina Umar ke baga menyana merempak anak yatim, merempak urang janda, merempak urang gatian yang hana makanan hirmo ne lapor balik. Manya andai kata hanan lapor na tanggungjawab dosa lidon Sultan Iskandar Muda borjih Raja Aceh kebegah dalam wilayah Nanggerolong kepada tunggu petua-petua kampung, kepada ule-ule balak drawan yang kamu angke jian kepada pimpinan daerah na tolong pariksa sia dalam Nanggerolong tekedi na anak yatim yang dek-dek tro. Nah orang janda yang hana sopa kau nak lapor balik pulung yang intan beri ke rumah kan menyang merempak orang Aceh dua dalam wilayah lu lu kutun baraja karena saya telah gagal memimpin umat Nabi Muhammad nak dua drone ben mudah salu boroje boroje yang cerita jamun. Adakah cerita itu tak terulang? Insya Allah akan terulang. Menyemurang kata mata-mata gede mumpung ilmu agama. Ilmu berharap. Man pajan berjalan, hom hayu iblan tepat ka berjalan. Beu ibajan. Ipa didi naik beu. Olinyan di daerah Aceh Utara. Nama dupo-dupo tempat. Bahkan ke di barat ini. Putra kebogot. Gemeni peri-pepe. Ya belum baju euro raya ni etin. Nyontuknya benar belum baju orang raya nyu. Nyu bi ikhlas wujud. Mek lewat be am terkah. Ku terkah wali be. Menyi kadu tanda ka batot nya. Ku bro kai ne yo. Tamah ju pedi. Bengah wali be ataupun wali be. Awali pagimu dengan sedekah. Han ke pudah sa han ke pukagal ke tanyo ni Allah mun pedi. Yang golong-golong nama terkah ba. Be ram kerut ne. Mantap menerka hana ikhlas yo de kebangkrut de kebifana ali Allah taala hana kebifana urang kiamat ka kebihana bangkrut kajir si dan insyaallah taala pilih beh rejo li Allah andai kata urang Aceh gede menerka 10.000 tepo malam jo ubena urang yang na di Aceh ge menerka 10.000 tepo jumlah urang Aceh 6 juta ro 6 juta kita kali dengan uang 10.000 malamnya laju nampeng 60 miliar 10.000 tak kali 6 juta roh tapi baik nak yang jo mandung jo nyo kita nyo kenapa yang tibulian tepo amat dia tibulian tiga 10.000 tak masyarakat hana kapsian ke 10.000 tak masyarakat bhotami pen 10.000 tidro dan ada home merah-merah 10.000 baik tibulian napa yang di Aceh 60 miliar tibulian 600 miliar tibulian napa yang di Aceh 720 miliar 720 miliar kajir tak kerja tak bagi jumpa ke kabupaten dari Aceh dari Kuala Timpang pun tak ubah pengen Kuala Timpang 100 miliar Aceh Timur 100 miliar Aceh Utara 100 miliar Biren 100 miliar Pidie Jaya 100 Pidie 100 Aceh Raya 100 kan baru habis pengen 100 miliar. Putra tak pegah peng 100 miliar ya. Tak pegah bak urang yang terima peng taruh panitia. Yang setia dengan agama nyen peng umat. Lagi enek tanyo blok kepai jemun. Tak kalen urang yang tanyo percaya nyen karena amanah rakyat. Bena jo balu. Hai ku jaga ai lu bertanya. Dro ko ipah hai ku dah le. Ilung pendapat na pakan ro ku pendapat lagi nyo. Ha e le lung kalen yang kanai daya. Andai kata rata sagawa na lagi je.
anak bayang tunggu tutang dedat. Cok peng 100 miliar nyen cok ile 20 miliar. Ho tame 20 miliar glo tanah. Dukna luah tanah 20 miliar. Bek lang kota tam lo, lang kampung. Ukuran 20 miliar ke tanah. Padum 10 hektar merba. Merba tanah 20 hektar tu. 30 hektar kan ini, 30 hektar kan agak. Menantangin tinggal pe 80. Cok 20 miliar pegak bilik, 20 miliar bilik awak agam, 20 miliar bilik awak ini. Baru habis bengku 60 miliar. Cok peng 20 miliar ke, ataupun 50 miliar. Pegat temuji dua boh. Saboh kami inam, saboh kami agam. Langdayahnya. Lebih baik. 30 miliar ke. 30 miliarnya hodami. Blow perlengkapan santri. Putra putri. Blow musala, blow jagrum, blow baje. Pane orang jabut. Ubena anak yatim. Ubena anak orang kasihan yang dagui le katanya. Yang na dalam daerah. Tamu syawarah dengan kapolsek, tamu syawarah dengan kapolres, duduk dengan camat yang jemput ubena anak yatim lang kampung. Hajat wet-wet lang kampung kecuali benadi lang daya. Banyak haitem ya bet yang kail jolok nyanyi uga je ke pemberontak. Tapi lang dayahnya belum kabur. Bena ilmu agama, bena ilmu dunia. Dayah terpadu dah pegat. Man katro anak ngit meribayar rau. Menyat sabah kompeten kadang nana menyat mali berok ataupun nana yatim kadang mesti doh berok sikdoh berok hana lengu mas pada copeng ini uang berjalan setiap bulan sampai kita mesedekah sikdoh berok sikdoh kita mesedekah baru sikdoh 20 berok toh yang kagak tien mesedekah sikdoh 20 berok malamnya wana uru mesedekah kacara bun wana uru juh sejuta hana si pepat hana apa yang jauh sejuta sepoh Tiplo ribaya mandak anunya akan ibuat mandung na tipula lagi padung thon tak ibuat hana pegah padung thon selama mantang ijo alang daya du selama mantang ejai kula ja menyangka kawau pegawai ngan tahu ada pegawai saya sampai tim ni tak pegawai jo lami beraya tabo yang agam ni yang sudah baru teh ngalah ro tinggal tanyo tak nikah. Na pasangan 5000 ya bo. Berarti menyalahi anu lang thonyan ka 5000 anu. Apo no ada ya kate? Lahe awak nyam tinggal raya awak nyai tambong lo. Nyo tantang kan haba bangai, lom benekeun bangai ke lom, benekeun lom kumulumpo tengah jan uro. Adat lumpo tetap kumulumpo. Karena lom tero menyelamatkan agama Allah itu adalah kewajiban. Cara menyelamatkan dengan ilmu agama. Dan menyeurang drone terus berjalan pengkelengnya. Anak yatim yang nanti bilang kufar. Pak kecil yang lebih duri. Tamu sawarah rame-rame. Bekna anak nyetnya yang hana pendidikan. Panepe. Tamu ripe-ripe ya baju-baju tepo. Ini adalah perjuangan kita menyelamatkan agama Allah. Selamat mereka dalam agama, kita juga akan selamat. Menyawahnya wahana selamat, matidra wahana selamat. Uwa sebab, karena Allah kali kepega, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang mati ke dalam Islam, maka nerakalah tempatmu. Ka, kesimpulan. Nahe ilaibat atamu dalam surga, ana. Nahe tamu lengroka, ana si. Lagi tak pegah pun, boh agama, roka aja, cok agama, tak mau seru kah? Nyo tak pegah haba tingkat karena tanya kau urut malin, anjir, nyo kabeh kapok 12. Ha, ilum pun pun awo le tak pun pula. Ha, punya nak pertanyaan, tak 25 minit dulu, punya tak kedihanan tak awo. Ha, kah, jamun, bah masa Rasulullah, na urung yang temanya, nyo hadih nyo ketimpulan. Ketimpulan yang tak pegah pun, kan? Karena intinya kita ingin bebas daripada neraka, kita kepingin masuk dalam surga. Siapa yang masuk dalam surga? Kita adalah calonnya. Siapa yang masuk dalam neraka? Kita juga calonnya. Sebab surga dan neraka kalau dikubah oleh Allah. So, yang rencana teman surga? Tamu. Yang rencana teman neraka? Tamu. Kita calon teman dalam surga? Bil ilmi hayatul Islam. Wa tariku ilal jannah al ilmu. Jalan menuju dalam surga, guna ilmu agama. Ilmu yang fardu'in hebat ya. Ilmu yang tastafi, tasawuf, tauhid, fiqah, bumelekap dada kita nyo dan anak kita nyo. Wabil jahli, mawatul
Watak kamu ke ikhlas matibat. Watariku ilan narkal jahlu. Kalau kamu mau masuk neraka, mudah. Biarkan dirimu dalam kebodohan. Kupah drawa lampangan, insyaAllah malamnya meninggal, tinggal bengah katru ulan neraka. Anak payah ibu sawan. Tambang langkubu, kajelah. Putra negeri ini Allah Ta'ala kegedaan. Boroji, gegen le Jabir. Jabirnya sahabat Rasulullah. Dalam hadis, nacerita le Jabir. Jabir sebagai saksi. Ada seorang pedalaman daripada Nanggro Arab. Bahtabu huruf yang merupak dengan Rasulullah. Nacerita le Jabir. Karena gengen sebagai saksi. Pun pengalegannya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari kemarin lah bahasanya. Pada muro yang kau ikut, yang Jabir pegah tirana dua-dua dengan sahabat. Hai kanjeng nyantok na urur lain. Tapi yang riwayat hadisnya katanya, pada muro yang kau ikut, lum na lum dengar perbincangan Rasulullah, Nabi ne pegah habar dengan salah sidro Jamil dengan urang yang na bagampung bulan. Jumuk tak dejak yang merembuat dengan Rasulullah. Nekanya yang liur lain, putra teman apa kah? Menang. Uragamnya bantrum ke Rasulullah apa kah? Fakala. Maka berkata itu laki-laki. Artinya bertanya lah beliau. Anna rajulan salah. Tidra urin dia temannya ke Rasulullah. Putra ketanya. Yang lu dengar lu. Urangnya ketanya menang. Ya Rasul. Ara'aita iza salaitu salawatil maktubah. Wa sumtu ramadana wa ahlaltu halala wa haramtul harama wa lam azid azad ala zalika syai'an a adkhulal jannah. Putra mana menolak ketiganya. Ya Rasulullah, ara'aita, mana ara'aita apa gebrantek ketiganya. Ya Rasulullah, neji kalon ziat. Putra lun kalon ditanya oleh Nabi, lum ya Rasulullah lum iman dengan Allah. Lu iman dengan Ron. Tapi lu nyong yo. Menyenepakan ik buat HP ya Rasulullah lu kena wadah. Maka kena wadah nih Nabi. Lu keluarga kathir. Aduh lu matang ubi-ubin. Purumoh lu juo. Lu buat buruk kasa. Lu tupah rame binatang kok. Menyelung yak buat lagi urungnya 20 buat je. Dia anak buat lu. Nekim Rasulullah. Bukan akibat mah. Nanti kena berat untuk agama yang baik tapi mudah-mudah. Sebenarnya al-Islam itu Islam itu mudah. Lagi ini megah dari Rasulullah Pak para sahabat. Putra ini megah. Sebenarnya Islam ini mudah. Jangan engkau payahkan. Al-Islam sahlu. Islam mudah. Beda berat-berat di kita. Artinya geyo binatehan keurang menurang-urang. Tayak bangsa udang jak waji katnya mau lihat ke mesin hanai rumah. Drone ni hanak tro waji hanak tamo curuga. Ngampu ku jak. Nami ta ba bitam na pugat rakit na jak. Na en na kayu menyakan telah bitai ku ngale. Hana ke bangsa yang hai ge pegah le uragam nyan ke Rasulullah. Iza salaitu salawatil maktubah. Tegedi lum ku humayang limo wate ya Rasulullah. Nyon tibi jawaban. Ilum yang ngathe lum ku buat ya Rasulullah yang ngathe lu. Ilum lu semayang yang hantingai. Luhu atha maghrib insya. Insya Allah semayang lima mati yang hantung kubah. Dan lu semayang lagi nyong ya Rasulullah. Ke praktek. Nabi yang tukangi. Nah pegang ya Rasulullah. Ini gak betul. Ini lagi yang nabuku gak betul. Oleh yang lom ya Rasulullah. Wasum tu Ramadan. Ilum puasa Ramadan kutem puasa. Ada katian ku ilum puasa. Ada kumain lah urut tarik ilum puasa. Kibat puasa. Lu puasa lagi nyu ya Rasulullah. Artinya kagenian kepegah lah ala kadar. Nyon kuai Nabi. Dudu lo. Wa ahlaltu halala. Lu ya Rasulullah han ku pajoh kecuali ada halega. Lu memang urang kathir. Lu urang mude. Tapi ya Rasulullah, ilu menya hana hale han ku jo. Menya mutoi nyan haram han ku mat. Yang lu jo yang halega. Yang haram han ku ku apo ilu. Walam azid ala zalika syai'an. Ya Rasulullah, lebih banyak lu hai kubuat. Yang mampu lu semayang lima wate, hana lu tinggai mutabuh rakan. Oleh nyen, ilu lu kuat Ramadan,
Olehnya ni Rasulullah, ilum lum cok yang halu, yang halu lum ija, lum paju kudro lum bikan, ku yang namuda kata ya lu, menyeharum ya Allah ya Rasulullah, lum hankuman katanya. Dan lum haik utamah lain ya Rasulullah. Putra yang haik dalam utamah, ilum yak buat Quran, waklum buat jim, menang ten. Tak sama lagi akal gini, Allah. Nah, sama. Han, panena taban thai tanya undung tinggai tu mayam. Ikan yang nanti ngai tu mayam. Oleh yang kepegah, ilmu ya Rasulullah yang harga pun aku buah aku. Yang lain ya Rasulullah ilmu yang berupa aku buat. Yang santau dan yatim, menhuga. Ilmu yang pengen aku. Lom yang tahu di santau ni kau. Boh jaket, lom yang harap tak lu. Lom yang tahu di rimau jaket kau. Walam aziz azalat azal ala ala zidhalika. Lom ya Rasulullah haik lom tamah di hati yang buat macamnya. Yang mampu lom, sembahyang lima wadde, puasa Ramadan, pajuh hatta halil, boh hatta halil. Ada kulal jannah, ada kulul jannah, adakah ya Rasulullah aku akan masuk surga? Ilung Rasulullah lah ini aku buat. Tak mau surga, ilung punya nyantok buat. Ilung yang nak ikut kumayang, yang ikut kuatha, kucong ada halu, kubah ada halu, tak mau surga. Nah jawab ke Nabi, na'am, tak mau umroh. Kenapa ya? Kenapa ya? Tak mau. Tapi pun tak tepuk apa? Menyertanya kakik tak jaga semayang lima mati, pula ikut. Menyertanya kahit tak puas Ramadan, insyaAllah pula N.A. Menyertanya kabutai tak semayang lima wate, katuntai tak semayang yang tutut, getuang semayang tanya oleh Allah, lagena lakruhan. As-salatu tanha anil fahsyat wal munkar. Salat itu bisa membentengi dirimu daripada perbuatan yang jahat. Yang haramnya bro, yang dah tahan, orang yang kabutai semayang, gadnya akan tetap dalam kebajikan. Semoga yang tak pegahnya wujud ilmu, bekle ruh dan yang urang tinggai semaya, bun me ada kata na tinggai budak tim kata, buruk gudanya urang jaga yang halu, buruk gudanya urang pujuh ada yang dilarang ya Allah. Wadegeukeun hareup berangkap pamantang yang mengkalian dengan larangan Allah, jangan coba-coba. Kalau benar itu dalam larangan Allah, fajdanibu, maka jauhkan itu sejauh-jauhnya. Ngajuk bek taputodro ngan iblis. Kiban cara ngajuk ngan buat halal. Jangan dekati syaitan. Long han ku mengale ngan iblis ke bia. Na bia kai ke long beu. Kiban cara long ngamele ku mengan ngan iblis. Na cara syaram dua. Pula cara dekatkan dirimu dengan ilmu agama. Iblis benci kepada para pencari ilmu. Mehana tim yang buat tapi rul batal. Kepada abang-abang dimanapun berada, semoga yang tak pegahnya na rahman berberkat. Nah, pertanyaan yang Pak Habong. Assalamualaikum Mabia. Jadi lun kali murumuh tangga. Ya. Jadi tanda jadi itu. Jadi mak tuan rawaku. Penewa. Kan mak tuan lu, mak tuan rawaku. Bahasa tanya mak tangga. Miawak kita nyonya kaku lah apa. Mak tuan lun ke awak inam lun lagi yang musuh tu. Pekan mah. Kadang kawin peluang rayan kan. Mak tuan lun hana galak ke kurinam lun lagi yang ke musuh tu. Ke lun padahai anak kandung. Jadi long tam awak inam lo bek tawa-tawa ngan makji. Dalam arti kata bek le salah paham antara mangonane. Tapi ilo hana niat langati kena puputo silaturahmi. Buat rawaku nyawa nada cabia. Lung tam awak inam. Han kubi toto ngan mai. Nyawa tu boleh beda. Pertanyaan ku no. Abia lung kalah ku mengawin. Kabutui. Yang jen ke masalah. Awak inam lung. Lagi mutuh. Yang jen ke masalah awak inam lu lagi musuh gu. Oh God.
mak tuan lo ke awak inang lo lagi musuh ke lo padahai anak kandung. Jadi lo tam awak inang lo betul-betul dengan mari nyong kakurah karu dengan matanya han tapi jawa dengan mari nyong iban tapi hubung menawa juga kesimpulan puak ke mak tanya han megengi yang berumur tanya ataupun mak tuan tanya han megengi tanya ataupun lima tuan tanya lihat ke pekawin anak darah anak tanya duduk ke tanya han megengi anak drawa ke han megengi yang kena orang lagi menanggap ataupun pak duduk ke anak pak bintang karena orangnya rumah kalian berlugan. Yang ijak kesimpulan lelim tu baru menyememang mak tanya hana galak agak kegedanya maklum hamegung yang drone dan menyed mak drone hamegung yang lu menomenda untuk menjaga keseimbangan baik dawa-dawa baik durhaka dengan rumci tak jaga jarak baik sering tak drone tak tanya baik sering tak tabuk untuk rumah. Inna kekira kau hubungan silaturahmi menyeburang inam itam lilakau bet kawo barumuh malu bet kawo barumuh maru liburi inam pehbeti tapi menyelakau itam liburumuh menyedron perumuh lu bet nuwa rumuh man karena makdron hame kegulu nyan tanyo lakau menyemenan dipegah liburumuh bet dapati haba rumuh dan bekar bungih roh urina untuk nasihat urina bek hampir bungih kemah tayong dan bek bungih kemah roh tugas lakau menasehati perumah sebab dalam rumah tangganya hana god mendung ladung god dengan makro hana god kemah tuan ladung god dengan makruan hana god dengan makro yang ladung god tanakai makruan terbanding dengan makro yang ladung awak ten dia sama kawe madua lagi mahu hanam ko nyentukah ketanyo mentamaikan maka kena kena rehat ketanyo tidak menikah tanyo dia tak menikah le persoalan yang jelas jangan bawa diri dalam durhaka dek ruh tanyo urang tamurina maya urina ketanyo kena uwa bahma bek tatap ega nyen ma kenya urang pelahir paduklah beheng jamun ba ge peraya lima ge menantikan yang madrot itanya urina petak tam lako ga tawa ma ga tawa ya bahkan bejet tanyo rumah yang bihak kelako tayu waganya nyo kana pulau ke rumah beraya ke makna kala negeri nyen tanyo urina payah baga elok menya kana belon ke makna be nebuo kana tekedi menya bin nebuo han kupaju pagon drawan anu durhaka nyo urina bejir ke penasehat lengkau yang lebih god nan tu ngat adi ma lengkau ikalen di rumo ma rumo tanyo lengkau yang kalen supaya jangan ada dibanding-bandingkan walaupun peng-peng bak lengkau cara na bak tanyo nyo pertanyaan kuno lung utam hangku bintoto ngan malu ik gegok hubungan silaturahmi ataupun lung-lung tam hangga binda wangan makro ke bek hampi dawa bek hampi karu dalam rumah tangga ikna syalu menyatat tam karena benci dosa tapi menyatat tam benjir ke dawa benjir ke pake menghindar bek ruh matahun tambun ngau benci nyawa sama dengan dipertimbangkan menurut niat yang na dalam hati kita nyawa wadah tak pegang peraturan oleh karenanya sekali lagi jangan salah mentafsirkan makna bumi urusi. Baik salah tetafsirkan makna arahan daripada urusi berkali urusi. Matuan makrod. Le urinam ke malakau mag. Le urinam ke yahlakau yah. Le uragam ke mahrumuh mag. Le urang lagam ke yah rumuh yah. Makna ni tanyo rumuh mayang kata mekawin dengan anak kau mati lah kau hanjir mekawin dengan abu tuan
selama-lamanya. Haram haimat li nikah. Karena kaje tu mahram. Baik banta pikir le katanya, mesti tanyo ngelakau tak ceri. Eh je, tamu cewek ya tuan. Iya tuan tanyo bika janda. Hanya, hanya kabe berkajian hanya mahram eh. Ida nyo ngelakau ke mahrumah tu mahram tu. Andai kata hanale tanyo ngenane katanya ngan maji tetap hanya tamu nikah. Sampai nurung zaman. Hana cerita aja. Berarti kan makdrod. Sama dengan ruhaka lah tanya. Menyandai kata salah berbuat kepada orang tua. Baik makdrod ataupun makduan. Selanjutnya. Kiban hukum. Abia tatut Al-Quran yang karusak. Quran kabukahun. Kata punya ehutihun tahu. Tajuk Qurannya tatut ruk. Yang lebih selamat keberah biyutu. Tapi lihat tu, nyen ketinggai kertah nyen kamu gulung ke. Wate tangi yang masih terjadi lagi nyu. Kalau minyak lihat tu, manteng meri tulisan Al-Quran bayangan. Nyen bayangannya geyuk kubijak. Bem gila-gila sebab manteng duk warna. Tak tanam je. Tanam hana aman dengan naji. Yang lebih selamat geyutu. Tapi abe aja lebih tinggai. Artinya bentingai abeyan yang bentuk menyekalih tetut bubijah abeyanya ataupun tarah yang enggak ada baju anak buku nyen untuk lebih selamat daripada tajong lampang tayak buduk ke dia ditampung tajong lampang tayak takut lampang tayak ti ke dia temari itu etikah itu etiku ke dalam nyen tetap Al-Quran dan dasar menyetut untuk menghindari yang selamat anak buku. Assalamualaikum Abia, iban cara lun bi semangat untuk anak darah lun yang sedang menuntut ilmu widaya agar bedah. Hei, nak pegang bini wak bayi wawa. Nah, pernah iban cara Abia, aku pegang abang anak darah lun bayi wawa widaya. Mana nak pegang? Hai anak tua, ilung tak malin jut hana pijut. Maya kakana wawa kompo, bayi le kawo, mi hana kawo rupo, lakawo kawo. Kadang mana yakin ini. Tak kira budak-budak pula ibu lilik dan kerai kita mungkin berbu roi kah nama lilik jina malin nak kau eh menantang tak kira anak dah tahu apa tabak lain anak ni lain watak cuma bek tak manja tetapi tanya urang ber ada jet bek tak kecewa orang tua orang yang menyenangkan orang tuanya walaupun kita susah tetap balasannya bahagia. Nah, lagi kepala lagi kumala pun tu. Tutah batay abud, tutah batapati urung si. Niat insyaAllah tanya wajib kanan yang bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, assalamualaikum Abia. Lu kena tanya yang bacut puh hukum minta rezeki bagi ketanya urung Islam dan puh hukum bagi urung yang tam urung minta rezeki. Tak mana kau? Kamu mewakili para pedagang kaki lima yang sering merumpuk larangan untuk berjual beli. Ya, sawah kata. Yang pagi ni, kan? Puh hukum mabiah bicara rezeki yang halal wajib. Puh hukum urung tam bicara rezeki. Tahu tak maya kan tam? Tapi menawai. Anak kau mau pegang? Hukum minta rezeki wajib, rezeki yang halal. Dan nepuh hukum bagi murung yang tam urung minta rezeki. Kamu yang mengkat-mengkat bagi limam, hai di mengkat. Oh, dah mengkat bagi dia, kau kena mengenai ini. Anak tak payah sewa. Nyong mesti kide lo, ataupun nyong kide drone. Natrah long etna kuyak mekan campli long batrah drone netam dr nyai long hak le long hak mati bekan menya tekadi long nodoi nai long pe sewa sebab urang nyu tempai ke tekadi urang yak tham kan hanak hanaha contoh nyu ka kudu sawa tak kawat tham
Nanya karam tawad tam. Na peraturan tu. Kan urung pong kita. Makan bagi limam. Mengganggu keamanan. Mengganggu ketertiban. Menyanyian permintaan. Demi keamanan bersama. Maka legedanya orang lebih lawan. Tapi kepada urung tam. Tolong dipertimbangkan. Menyekat tam legedanya. Ho keja urungnya. Ih nanung irmo. Kahai tapi ilik tanya, maka mudahkanlah urusan. Yang haran balu. Demai tanya rakyat, yang kathir, yang temekat bagi limam. Hai temekat, mata bak binih jalan. Pani-pani leh mato kumau. Iblu yang mata tanya, yang tibu urusan beraya. Yang betul pertimbangkan cik. Tapi punya getam gara-gara talib, nyota syar. Assalamualaikum, Mabiya. Saya mau bertanya bagaimana cara mengobati penyakit hati yang susah disembuhkan. Mohon resep obatnya biar. Oh nyampe terdor lu. Nya hati tadi resep. Kobro baju resep dan tinggal ubat. Gimana cara tak ubat penyakit hati? Be sakit. Nya kada te. Sakit pun boleh tanya hati. Itanya hati tanya urang sakit hati. Bele tak sakit. Ilang ada kongian ji senang ilang susah aku. Pakang susah na. Ho mana makan. Atai kat senang ji kat susah lo. Atai kat tengun ji kat temblun lo. Nyan dengki ke. Dengki nyan hana cara tak ubat. Hana ubat kecuali urang yang sakit gemubat rogro. Dengki itu akan sangat menyakiti orang yang sedang mendengki. Orang yang kadengki ilang ni yang jaga tengun ni. Itanya yang tukang dengki si malam bengok dan tengun yang milanya tau. Orang dengki lah. Mungkin jangan cara tak ubat. Fatawakkal ala Allah in kuntum mu'minin. Baik berubah ke orang lain. Bila tak masalah buat. Putra ubat tadi ya. Bila tim tu ke semayang 20 juga. Ya insyaAllah dalam kau nak kait. Hati-hati tu kot. Belum tak baca istighfar. Baik tiga dua ke. Benar istighfar muteribu ya ke. Olehnya benar selawat muteribu ya ke. Lagi apa Allah. Bermudah urusan kita yang. Bertatim baca kuluhu. Paling kurang. Lihat semayang menujuh ke. InsyaAllah pulih penyakitnya. Yang ubat yang lu dengar. Wate urang temayang pak abu di budak ruang. Kebetulan ini lu nalu ini. Urang ke temayang. Lu dengar. Dedau kita yang. Mati pulih dah bu. Nampak tu wilayah. Galam kau mau baik kita yang pulih, maka cukup berat tu. Berarti menang buat. Assalamualaikum, ya. Kau dalam kurung tua lun kau meninggal. Lebih kurung kalau patun yang kau likur. Amalan apa yang lebih afdal untuk almarhum untuk menembus dosa-dosa yang kasalah kebubut leurung silo. Menya tanyo ayah dekat meninggai, mak dekat meninggai, tanyo anak yang nah dalam dunia itulah harapan orang tua. Alhamdulillah, terima kasih di atas pertanyaannya godhan putra lun pupuat abia ngatruk rahmat ke urung cilung, urung cilung lu tak dosa putra yang mesti lu lakukan ngat kepampun dosa ayah lu li Allah Ta'ala ataupun urung cilung li Allah Ta'ala. Teruslah berbuat kebajikan, jangan berbuat kemaksiatan. Sebab menyatanya anak nayah dan maka meninggai, menyepi tepuk dasa, nyan butuh-butuh bilanya. Sebab tanya yang pupuk dasa, mak yang kenang bala. Mati bancara tak laki yang tak tak pupuk, ngan ampun tak usah urusi, maka bertuahlah ba Allah. Berdering dan baca doa, ya Allah, nampampun tak usah lu, nampampun tak usah urusi lu, ya Allah. Menyahana nak pampun ledro di Allah pagi urung cilung tengok dalam neraka. Mati diterima yang di Allah Ta'ala, insya Allah pasti akan diterima oleh Allah. Taubat urung si jadi tambung lianeng. Artinya yang ada hubungan darah dan untuk meminta keampunan kepada Allah daripada orang-orang yang telah meninggal. Jangankan anu tanya sampai-sampai Islam tu. Goyo doa ke urang yang kau meninggal. Man ekro doa ke urang yang kau meninggal. Menyahan teruk doa ke urang yang kau meninggal. Berarti hanjit li semayang main. Sebab tanya urung mudib semayang main kan. Kamu doa Allah maghfirlahu. Ya Allah nak bampun mayatnya. Menyah kemayat han teruk doa ke urang yang kau meninggal.
Nyong kawak yang tam-tam hang bim doa ku urang mati, be tampi syaram doa di mati kah na tau tamayang. Putam doa mah hantro doa, putam tamayang hantro doa. Dan mu doa ku urang meninggal tro. Bukti ji Nabi Ibrahim pegah dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim ke doa, doa Nabi Ibrahim tengah dalam Al-Qur'an. Rabbi ighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat yaumal yaqumul hisab. Waliman nasabaku nabil iman. Waghfirli wali walidayya waliman nasabaku nabil iman. Ya Allah, ampunilah dosaku dan orang tuaku, ampunilah orang yang lebih duluan beriman daripada kami. Udah-udah kami meninggal awal itu. Nabi Ibrahim teh kemudua, anak dua kemudua ke nenek. Ya Allah, nenek lu yang nasalah ngendron. Nabi Muhammad, ya Allah, nyana doa lang dalam Al-Quran. Maka ruh itulah cara berbakti yang terbaik. Wallahu a'lam. Jumlah impak untuk BMU malamnya yang akan terkumpul 7,000,000 rupiah. Insya Allah sedekahnya akan kamu arahkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Man menyenangkannya pada mboh karumoh BMU wabiyah yang kalah terduh 5 mboh. Nyawa yang dalam pembangunan 2 mboh. Nyawa kan lumboi terduh 7 ngenpeng 10 ribu. Nah, dan ni ya cik utara nyawa kan padu-padu mboh. Mainnya dalam tempat abiyah hanan pegawai kota boh. Hanan pengurus. Menyana pengurus, insyaAllah, negeri data, benar urun tim tanggungjawab.